Giringnya belum bagus ini, masih hari. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Rampok. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi ini kita mau ambil merpati daran sayur yang ada di Purwokerto. Kita mau lihat ternaknya udah banyak atau belum. Saksikan terus channelnya Rampok, Rampok jalan-jalan Purwokerto. Ada tekan, tekan kan? Nih, jadi kita udah sampai di peternaknya, yang peternak daran sayur sama Kamajaya. Buat teman-teman yang mau beli daran sayur Kamajaya, buat merpati bebasan bisa, merpati meja bisa, hubungin New Rampok. New Rampok semakin seru pokoknya. Harganya terjangkau relatif, pokoknya aman lah. Oke, kita taruh dulu biasanya kan. Mungkin karena giringnya belum netar giringnya ya. Giringnya belum bagus ini, masih hari. Oke. Okay. Cukup. Sing liane kan, sing pijikan saja. Kalau pijikan belum ada ini. Nah, ini pijikan apa ini? Itu anaknya yang apa? Yang telampit. Ini baru apa? Baru jodoh ini, kepantau jodoh tapi belum ada kandang. Sayur juga. Iya. Saya lagi prioritaskan sayur sekarang. Yang mana yang itu sayur? Coklat apa? Iya, yang jantannya itu. Ini kan betina. Betina, kalau betina ini dari teman asalnya mau buat ganti pasangan tapi nggak mau jantannya. Ini yang baru jodoh. Ini pernah saya konten kandang babu tapi penghasil merpati juara. Nah, ini contohnya pijikannya. Kalau waktu itu aku tunjukin cewekan. Sekarang ceweknya udah nggak jual, jadi pajak. Udah ngeluarin anak yang kenceng-kenceng, jadi nggak dijual. Kecuali harganya cocok mau buat pajak, ya jual lah. Ya nggak? Ya, bisa jadi belum. Karena nikah bisa sih. Nih, larnya bagus banget nih. Ujungnya bulat-bulat, lebar-lebar, susunannya rapi. Harga cocok jual ini? Kalau pijikan kebanyakan saya jual. Tapi kalau indukan saya belum. Ini cowok darahnya sayur Kamajaya. Ya. Iya. Matanya tajam, bagus. Harganya terjangkau. Gak bikin kantong bolong. Pokoknya dadanya juga bagus nih. Hmm.
rekomen lah buat para pemain merpati yang main di meja ya? Meja, kebanyakan kalau saya meja. Main meja. Sering juaranya di meja, karena mainnya meja. Di meja. Iya, kalau bebasan kan di sini nggak ada ya, deket-deket jadi nggak pernah juara. Kapan juara? Waktu itu saya ngonten di sini kan juara tuh. Yang ada saya. Kemarin juga juara. Kemarin juara, burungnya yang mana? Ini. Ini pijikannya, simpenan satu. Ini kemarin juara satu ini. Juara satu di situ. Mm-hmm. Iya mas. PP. Kemarin final sama itu burung kandang MD. Iya. Iya. Ninggal apa gandeng? Ini gandeng. Hah? Di kolongnya bagus pak. Di video itu di Raja Merpati ada videonya. Nih, yang cari player yang udah juara, tinggal hubungin. Harganya ntar bisik-bisik. Ini setengah dari atas tinggi atas kepala. Sama apa ini? Burungnya kelabat depan itu nggak bagus. Pulang sendiri pun nggak kenceng. Dia apa? Goyang gini turunnya. Nggak ada, nggak ada greget pasti. Tapi kalau dia gandeng sama musuh, udah. Burung baru sama tenaga ya. Oh iya. Jarang ini burung pulang gandeng. Pulangnya sendiri. Pakai piala juga kemarin. Kemarin nggak ada piala. Juara pertama atau maksudnya pertama. Baru pertama kali main juara atau berapa kali main? Kalau ini baru pertama. Pertama habis kali mabung. Lomba. Ini buru full ini habis mabung. Ya, bulunya lagi enak-enaknya nih. Yang nyari merpati kolong meja. Yang udah rekomen, maksudnya rekomen udah terbukti juara walaupun baru perdana lomba langsung juara satu POB. Pokoknya yang jelas ini burung itu cabut udangnya nipu. Keras, renggang sedikit rapet ya. Rata-rata burung juara. Burungnya nggak kecil, burungnya besar, kategori besar nih. Sedeng ke arah besar, bukan sedeng ke arah kecil. Tapi ini besar panjang. Giring ini? Baru angkat giring, baru cabutan telur ini. Oh, mau siapan lomba? Iya, rencana buat ini giringan B. Tuh, belum maunya ke kandang. Belum mau, maunya ke kandang. Mungkin ntar hari Kamis, hari Jumat baru giringnya natar. Sebenarnya sih nanti kalau ada cuaca ya keluarlah. Hari ini kan hari Rabu. Player ada berapa? Player juara. Player ada baru 1 2 yang udah pernah juara. Kalau yang ini pertama juara baru ini. Oh, baru ini. Iya, karena saya playernya kan ganti-ganti terus. Enggak tetap, iya. Jadi player jalan selalu laku, bijikannya selalu laku, jarang ada. Ada sebentar dijual laku. Kelihatan jalan di lapak, kadang-kadang udah ada yang minat. Ini kandang ya baru enak. Hasil merpati. Juga. Ini mau rampas kedua ini, tapi bulunya agak bulu enak. Tua. Bulu tua. Ya tuh sisa 6. Kalau ini kan sebentar lagi mungkin mabung lah ya. Tapi bagus itu burung ya. Capit udangnya ini pendek sebelah. Pernah patah apa? Pernah dulu. Pendek sebelah. Itu ini karakter burungnya menipu sahaja. Kalau yang itu nggak bakalan suka kalau lob depan. Yang mana? Yang ini. Jadi lob-lobannya jelek. Turunnya juga jelek kalau sendiri. Tapi yeah. Kalau ngefet turunnya bagus. Biasanya burung-burung juaraan kan gitu ngemat tenaga. Oke, teman-teman, mungkin itu sekilas tentang kandang merpati dari Darahan Sayur sama Kamajaya. Kamajaya yang sering podium. Kalau yang mau pijikannya silakan hubungin. Tadi ada satu yang cowok yang rekomen, yang lainnya belum ketangkep, banyak juga ada juga. Pokoknya saksikan terus konten New Rampok, saksikan terus video-video dari New Rampok, New Rampok jalan-jalan di kandang sayur Kamajaya. New Rampok semakin Seru.